Halo guys, di video kali ini aku bakal ngasih tahu ke kalian tutorial bagaimana cara mengatasi mouse error atau tidak bekerja pada Pojok Launcher kalian. Sebagai contoh di sini kalian bisa lihat di sini aku sudah menggerakkan kursor mouse-nya tetapi tidak bisa kita pencet apapun ya. Nih, kalian bisa lihat sendiri. Nah, untuk cara mengatasinya gampang banget guys ya. Kalian hanya perlu force close atau tutup secara paksa seperti ini. Kalian klik OK aja. Nah, kemudian kalian langsung main lagi aja guys ya. Kalian klik main lagi. Nah, di bagian sini kalian jangan sentuh apapun guys ya. Kalian diemin aja coy, jangan sentuh apapun. Ya pokoknya kalian diemin aja sampai muncul logo Mojang ya. Oke guys, jadi jika muncul Mojang seperti ini, kalian hitung 10 detik lalu kalian nyalain ya. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 kalian nyalain. Oke, sudah nyala. Oke, jadi sudah seperti ini, kalian dimin aja teman-teman ya. Kita bakalan lihat apakah bakal berhasil atau tidak guys. Oke, di sini kita sudah masuk ke dalam main menu Minecraft-nya dan kita bakal coba apakah berhasil atau tidak guys ya. 3 2 1. Nah, kalian sudah bisa lihat di sini sudah berhasil guys ya. Ini 100% berhasil coy. Dan sebenarnya itu bukan bug ya. Jadi ya tenang aja untuk cara mengatasinya seperti itu guys ya. Kalau kalian mau main Minecraft gitu ya, takut nggak bisa dipencet, kalian tinggal dimin aja sampai muncul logo Mojang. Nah, setelah kalian muncul logo Mojang itu kalian hitung selama 10 detik ya. Lalu kalian nyalain kursor mouse-nya. Nah, jadi jika sudah nanti bakal berhasil guys. Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk video kali ini. Thank you buat kalian semua yang sudah nonton. Jangan lupa nyalakan like sebanyak-banyaknya, mungkin 100 like lebih seperti biasanya. Ya, kalau bisa 200 like. Oke lah, sampai jumpa lagi di next video guys. Bye.